Oke, jumpa lagi di channel Shock Rock. Shock Rock gimana sih? Ini ya. Ya gitulah pokoknya ya. Selamat sore buat teman-teman semua. Kali ini seperti biasa aku akan memberi sebuah tutorial, yaitu lagu yang sering saya dapatkan mas request ini gitu. Jadinya kali ini aku akan ngasih tutorial melodi dari lagu itu. Dan kali ini aku cuma pakai gitar akustik aja agar lebih nyaman juga, nggak terlalu ribet nyolok-nyolok gitu ya. Oke. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya ya, agar aku lebih semangat lagi buat video-video tutorial lagu-lagu yang lagi hit dan seperti apa yang kalian inginkan. Oke. Check it out, langsung ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kuncinya tuh kita main kunci D, terus A, terus G. Oke ya, jadi gini ya, dari melodi intronya. Jadi gitu ya. Oke, aku ulangi dari awal. Jadi ini ya. Nah, gitu ya. Gampang kok. Terus lagi, terus yang ketiga, nah gitu ya, terus yang terakhir, senar nomor tiga ya, matinya di senar nomor satu. Gitu ya. Oke, gampang kok. Oke, sekarang kita masuk ke melodi interlude-nya ya. Jadi mainnya D juga. Hampir sama ya. Gitu ya. Jadi kayaknya ada sentilan sedikit gitu ya. Gitu ya. Oke, bisa mengikuti. Nah, oke. Kita lanjut. Terus sekarang senar nomor 5, senar nomor 4. Bisa mengikuti. Oke, aku ulangi lagi. Oke, bisa mengikuti. Lanjut. Oke. Oke, bisa mengikuti. Itu cepat ya. Gitu ya. Jadi
Jadi gitu ya, oke. Lanjut, terus. Lanjut. Nah, gitu ya. Oke, aku ulangi dari awal melodi interlude-nya. Oke, sudah selesai. Cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan mungkin yang pegang melodi dan pengen belajar melodi lagunya Rasah Bali ya, itu gampang banget, langsung dicoba. Hanya beberapa menit aja dapat. Tetap stay tune di channel Syok Rock. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga agar selalu dapat updatean video terbaru dari channel Syok Rock. Oke, see you, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.